Yo, what's up guys, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku mau bermain game Bus Simulator lagi ya teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, subscribe dulu ya guys channel ini dan aktifin icon loncengnya dan pencet like-nya ya teman-teman ya. Dan ya, bagi kalian yang belum mau follow Instagram aku, follow dulu lagi ya Instagram aku, namanya mu_rizky57 ya teman-teman ya. Kalian bisa merequest seputar mod-mod bullshit ataupun game-game lainnya teman-teman ya, di DM Instagram aku ataupun di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan ya, bagi kalian yang ada requestan video lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya, nanti pasti saya akan buatkan videonya cuy. Nah, kali ini teman-teman ya, aku akan membuat video review mod bullshit lagi ya teman-teman. Ini dari requestan kalian ya teman-teman ya, yaitu mod mobil ledok slepadi ya, slepadi lagi ya teman-teman ya. Dan ini pun modnya ini dari Azumod ya teman-temannya. Dan yang kemarin saya review itu dari Goni RK ya teman-temannya, yang mod mobil ledok slepadi yang saya review kemarin ya teman-temannya. Tapi ini yang bedanya ini apa namanya, yang kemarin yang saya review itu dari Goni RK, yang ini dari Azumod ya teman-temannya. Widih, ini pokoknya sama-sama keren ya teman-temannya. Dan ini pun menurut saya ini juga keren ya teman-temannya, kalian wajib download ya. Dan bagi kalian yang mau mod ini, link saya arahkan ke author ya teman-temannya, kalian wajib download ya. Dan ya oke, mungkin tanpa basa-basi kita langsung aja review mod ini ya teman-temannya. Oke, kita akan review dari interiornya dulu teman-temannya. Kita akan pakai kamera 2. Oke, kita akan pakai kamera 2 teman-temannya. Oke, lihat ini ya, itu ada tulisannya Azumod ya teman-temannya. Oke, mantap. Dan itu pun mapnya itu kayaknya bawa dari HP kayak teman-teman kalau nggak salah ya, dari HP atau dari mobilnya teman-temannya. Waduh, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-temannya, nanti kalau saya salahkan bahaya woi, parah. Dan coba kita buka pintunya, apakah ada. Oke, ini pintunya ini mana teman-temannya, kayaknya ini enggak ada pintunya teman-temannya. Kalau mod mobil ledok yang slepadi kemarin kan ada pintunya teman-temannya, tapi yang di apa nama tempat duduknya itu ke atas ya teman-temannya. Kalau dari Azumod ini tidak ya teman-temannya, tapi ini keren teman-temannya. Oke, mantap dah. Dan ya, coba kita nyalakan wiper, ini pasti gak ada wiper teman-temannya, karena ini apa namanya, mobil slep ledok ya teman-temannya. Dan ini pun juga terlihat jelas ya teman-teman, enggak ada wipernya teman-temannya. Dan coba kita nyalakan lampunya. Oke, ini lampunya ini ada teman-temannya. Widih, ini langsung bersilau ya teman-temannya, mantap sekali dah. Dan ini pun lampu jauhnya ya teman-temannya. Widih, keren sekali ya teman-temannya. Lampu hazardnya kita nyalakan coba ya teman-temannya. Oke, ini ada lampu hazardnya ya teman-teman, nanti kita akan lihat ya teman-temannya dari luarnya ya teman-temannya. Dan ini pun ada spionnya ya teman-temannya, kalian bisa lihat ya spion kanan kirinya ada semua teman-temannya. Widih, mantap sekali dah, kalian wajib download mod ini teman-temannya, link saya arahkan ke author ya teman-temannya, kalian bisa cek sendiri teman-temannya. Dan ya, coba ya teman-temannya, kita nyalakan lampu teman-temannya, apakah keren. Oke, lihat teman-temannya ini, widih mantap sekali teman-teman lampunya ya, lihat. Widih, coba kita nyalakan lampu jauh. Oke teman-temannya, ini lampu jauhnya ini widih terang sekali ya teman-temannya. Dan coba kita nyalakan lampu hazardnya teman-temannya, bentar kita lihat. Oke, lihat teman-temannya, ini lampu hazardnya hidup ya teman-temannya, kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Lihat, ini pun ada wadah buat slep padinya teman-temannya, menslep padi menjadi beras ya teman-temannya. Tapi ini tidak ada orangnya teman-temannya untuk ngebantu slep padi ya teman-temannya. Kalau kita
review mod dari Goni RK yang kemarin itu kan ada kayak apa namanya ngebantu gitu temen-temennya untuk slab padinya temen-temennya. Kalau dari Azumot ini tidak ada temen-temennya. Oke, mantap dah. Dan ini pun juga tidak ada animnya temen-temennya, tapi ini keren temen-temennya. Ini mungkin mod lama temen-temennya dari Azumot ya temen-temennya. Kalau dari Goni RK itu mod baru temen-temennya. Oke, sama-sama mantap temen-temennya, kerennya. Kalian wajib dong ke keduanya temen-temennya, dan kalian bisa nikmati sensasi modnya ya teman-temannya. Oke, mantap dah. Dan ini juga gak ada pintu nih teman-teman ya, gak ada pintu ya. Oke, mantap. Tapi ini mungkin keren sekali, kalian wajib banget dah. Dan coba kita test drive dulu ya teman-temannya. Oke, widih, mantap sekali dah. Ini buat oleng ini kayaknya cocok teman-teman ya. Mas-mas, paus pak. Waduh, saya kira nabrak ini teman-temannya warung pecel lele ya, parah. Waduh, gak apa-apa teman-temannya. Oke, mantap deh, kalian wajib dong mod ini teman-temannya, karena modnya keren sekali teman-temannya. Oke, kita tes drive dulu teman-temannya. Awas, awas pak, awas pak. Kita akan keluar dari stasiun terminal dulu teman-temannya. Oke, lihat ini ada bocah-bocah. Wih, bagaimana kalau kita akan apa namanya pucuk bocah-bocah ini agar mau ngebantu kita teman-temannya. Woi woi woi, bocah-bocah, bantuin gua dong untuk nyelap padi. Jangan terlalu. Waduh waduh, ini bocah-bocah ini kenapa nih woi, nggak dimarahin bapaknya atau gimana teman-temannya, malah ke jalan raya teman-temannya. Oke, ini mungkin tanpa basa-basi kita akan test drive mod mobil letok slab padi di Azumot ini ya teman-temannya. Sekui. Balum diri, bilang bos. Hai. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya guys ya, review mod mobil letok slab padi di Azumot ya teman-teman ya. Dan saya mengucapkan minta maaf ya teman-temannya, karena kemarin saya tidak bisa upload ya teman-temannya, karena saya sibuk ya teman-temannya untuk mengerjakan ulangan ya teman-teman. Tapi kayaknya hari ini saya upload 2 video teman-temannya kayaknya ya teman-teman. Kalau bisa ya, kalian tunggu saja videonya teman-teman ya. Ya mungkin segitu dulu guys ya dari video saya. Jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye bye.